Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita mau kasih update untuk pembangunan masjid kita. Ini tanggal 1 Agustus 2021. Baik, sampai sejauh ini memang masih berkutat dengan apa namanya pembongkaran ya, pembongkaran temboknya, kemudian apa namanya sisa-sisa bangunan yang lama ya, kemudian penggalian dan strossing, setelah itu pemasangan paku-paku buminya dan pengecoran. Nah, di sini mungkin ada tambahan, mungkin pengecoran di sepatunya ya, sepatu dari paku buminya itu untuk pondasinya, untuk pilarnya nanti, istilahnya sepatunya, jadi kayak dibentuk boxnya gitu di dalam galian itu. Kayak gitu setelah dipasang paku buminya tadi, seperti itu teman-teman. Nah, ini paku buminya ya, pemasangan pembuatan untuk paku buminya dimasukin setelah di strossing ya, kurang lebih seperti itu. Oh iya, untuk semennya kita udah habis berapa ya, mungkin sekitar 200-an semen untuk bangun pondasi ini. Jadi setelah pengecoran ini, pengecoran itu dan sepatunya itu, bangun sepatu itu ya, apa namanya, sekitar segitu semennya habisnya. Yang paling habis banyak sih, maksudnya untuk yang kayaknya untuk yang paling mahal ini, bahannya adalah yang buat besi-besinya ini mahal banget teman-teman. Ya, jadi alhamdulillahnya sih, alhamdulillah ini donasinya cukup lancar. Dan ya, sekali lagi saya mohon bantuannya teman-teman semua, mohon doanya, dukungannya, supportnya semuanya, supaya pembangunan ya lancar, tidak ada kendala suatu apapun, dan selesai tepat waktu sehingga bisa digunakan untuk ibadah. Oke, enjoy the video. Nah, itu dia tadi teman-teman. Nanti kita update juga untuk keuangannya mungkin di next video ya. Baik, ini untuk teman-teman yang pengen salurkan bantuannya bisa ke rekening ini ya, atau mungkin pengen langsung datang ke sekretariat kami, ini alamatnya, bisa dia bisa langsung datang aja. Oke, thank you everyone, I'll see you in the next video.